lagi ada di Ladies Market. Ladies Market itu tempatnya ada di Mongkok Exit C. Dan di sini banyak banget souvenir dan juga any kind of souvenir kamu bisa nemuin di sini, mulai dari peralatan HP sampai baju, koper, handbag dan semuanya ada di sini. Banyak banget orang yang travel gitu ya dari berbagai negara itu datang ke Ladies Market untuk beli souvenir. Dan saran Aisa guys, biasanya emang tempat ini adalah tempat penjualan souvenir yang termahal. Jadi kalian kalau Ladies Market adalah salah satu tempat souvenir yang sangat terkenal banget. Kebanyakan turis-turis itu yang datang ke sini untuk membeli souvenir karena tempatnya juga cukup lengkap banget dengan souvenir-souvenirnya, sehingga mereka pun sangat tertarik datang ke sini. Jadi guys, Ladies Market itu kalau semakin ujung semakin murah, kalau awal memang mahal. Jadi usahakan kalau kalian memang mau belanja souvenir di Ladies Market, kalian usahakan paling ujung sehingga kalian juga bisa mendapatkan harga yang murah. Dan jangan ragu untuk menawar. Jadi golekan triple 100 $20 $30 $1 emang kayak gitu. 400 dolar. Apa sih? Ini bagus tas. Di Mongkok sering banget ada pertunjukan-pertunjukan, guys. Thank you.
Tribute di Mongkok, guys. Hey guys, itu aja perkenalan saya tentang Ladies Market, Sneaker Street, juga street foodnya di Mongkok. Dan semoga video ini bisa memberi informasi kepada sobat semua yang mau travel ke Hong Kong atau main ke Mongkok. Dan see you guys on the next video. Bye.